Ayo, ayo mulai. Ayo, masih fit depan kanan kiri ini. Mami sus, foto sus, foto sus. Wah, barek Pak Kasih. Pak Kasih. Kono. Enggak senengi sampean. Oh. Sampai jalur nanti tak turuti wes Pak. Wes. Pak Kasih iso duet ya. Duet. Ngene Arif. Mati lho. Tangi uno kok. Tapi tunggang. Apa ya? Apik to. Ok. Iya. Banyak
Deprene to. Berapa tadi? 65 juta loh. 65 juta Kita langsung Japri marketing STH. Tahu? Tahu? Nah, butuh satu ton Japri marketing STH itu ya. Japri STH. Ah, marketing STH itu di 082 1392 429 Mas Gilat TV nomornya berapa? 082 3156 baru bos. 0858 5677 8000. Nah, STH Divisi Boyolali. Nomor berapa? Nomor U. Ya. 0813 9297 7308. Naik ku sing tepat. Jadi cair masih. Kebetulan sampai 1 ton ya, dan yang mau menjual sapi 1 ton bisa menghubungi nomor kita. Tapi yang penting valid, jangan abal-abal, jangan tipu-tipu ya. Balik ada barangnya, kita video call. Itu ada satunya, kita pantau langsung bawa timbangan. Mandi. Jadi loh, bener loh. Ini sebuah kita sapa pisang, tapi kalau sapi really? Kita sering dimandikan, itu kondisinya suhu badannya dingin dan dia tidak gos-gosan. Jadi ada salah satu teman yang menyarankan kalau bisa sapi itu mandi dua kali dan dikotor di bagian punggungnya. Dari sana kotor, tapi ini kondisinya kurang ya. Itu ada semprotan, Mas. Nah, nanti tak kasih contoh ya. Saya juga sharing ya sama teman-teman. Itu kalau pengen menghasilkan sapi jumbo, pengen menghasilkan sapi jumbo kondisinya masih muda, itu sarannya itu dimandikan satu hari dua kali dan disiram di bagian punggungnya itu biar kelihatan apa, biar dari apa, dari jebel-jebelnya itu bakar semua sekitar ya 10 menit sampai 15 menit biar kondisi suhu badannya tidak terlalu panas dan bisa menggambarkan sapi yang maksimal ya. Jadi kondisi P1 bisa posisi 1 ton, kadang bisa lebih. Nah, itu sebuah mitos atau kenyataan, tapi memang terbukti beliau mempunyai sapi yang 1,1 ton itu memang kondisinya baru P1 dan ada juga P2 tanpon up, kondisinya masih muda dengan tips yang dilakukan seperti ini. Jadi sapi dimandikan basah kuyup tiap hari 1-2 kali. Jadi biar sapinya agak adem karena kondisi sapi besar itu membutuhkan apa ya, membutuhkan kondisi yang terlalu panas, dingin, dan ini duduk. Ini hasilnya. Gas. Oke, terima kasih. Salam dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.